Selamat datang di channel Persib Spot, channel yang akan membahas berita Persib Bandung. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dukung channel ini agar terus berkembang. Wander Luiz resmi out. Transfer Paulo Josu atau Bruno Matos. Deal ke Persib Bandung. Persib Bandung secara resmi memutuskan kontrak Wander Luiz. Meski kontrak pemain masih tersisa hingga 31 Desember 2021. Gerak cepat pun segera dilakukan manajemen Persib Bandung untuk mengisi satu slot pemain asing setelah ditinggalkan Wander Luiz. Maka, berita transfer Persib Bandung hari ini pun kembali memanas dengan dua sosok yang digadang-gadang akan segera bergabung, yakni Paulo Josu dan Bruno Matos. Akankah dua nama tersebut akan segera deal dengan Persib Bandung pada minggu ini? Dua nama ini, Paulo Josu atau Bruno Matos, sudah lama disebut-sebut akan menggantikan peran Wander Luiz sebagai striker di Persib Bandung, sekaligus menjadi tandem David da Silva yang juga striker anyar Persib Bandung. Jika dilihat dari statistik penampilannya, nama Paulo Josu menjadi yang terdepan sebagai pengganti Wander Luiz. Sosok Paulo Josu sudah digadang-gadang oleh Bobotoh sebagai calon kuat pengganti Wander Luiz jika pemain Brazil tersebut jadi dilepas manajemen Persib Bandung pada pertengahan musim Liga 1 2021. Kini hal tersebut semakin jelas setelah manajemen Persib Bandung benar-benar melepas Wander Luiz. Bos Persib Bandung Teddy Jajono sebelumnya juga dikabarkan masih akan mendatangkan sejumlah pemain baru pada jendela transfer paruh musim Liga 1 Indonesia 2021-2022. Pemain baru sebagai tandem David da Silva tersebut bisa jadi sosok Paulo Josu. Berdasarkan data Transfermarkt, Paulo Josu yang merupakan kapten klub Liga Super Malaysia Kuala Lumpur City FC memiliki harga pasaran 5,21 miliar. Paulo Josu lahir di Brazil pada 13 Maret 1989. Itu artinya umurnya saat ini 32 tahun. Paulo Josu adalah pemain asal Brazil ini telah mengukir 9 gol dan 7 assist. Total menit bermain yang sudah dicatatkan Paulo Josu mencapai 1073 menit. Artinya, dirinya selalu menjadi pilihan utama oleh tim Kuala Lumpur City FC. Penampilannya yang dinilai bagus membuat nilai pasar Paulo Josu meningkat. Sebagai catatan, saat bergabung dengan Liga Super Malaysia, nilai pasar Paulo Josu hanya 3,4 miliar. Paulo Josu sebagai pemain sepak bola profesional sudah berkeliling dan bermain di berbagai kompetisi negara di kawasan benua Afrika dan Amerika, termasuk membela klub Brazil seperti Juventus, Legia Dense, kemudian ke Uni Emirat Arab untuk memperkuat Diba Al-Hins hingga saat memperkuat Kuala Lumpur City FC di Liga Super Malaysia. Paulo Josu juga kerap menampilkan momen-momen kesehariannya yang bisa di-follow di akun Instagram Paulo Josuers. Sementara sosok Bruno Matos juga disebut diminati manajemen Persib Bandung untuk menggantikan Makan Konate yang tidak jadi bergabung. Apalagi Bruno Matos juga pernah menjadi tandem David da Silva, striker baru rekrutan teranyar Persib Bandung. Jika benar Bruno Matos menjadi pengganti Makan Konate, ia sebelumnya diminati Persib Bandung
maka ini menjadi rekrutan kedua Persib Bandung pada jendela transfer Liga 1 2021-2022. Apalagi nama Bruno Matos juga tidak asing lagi bagi kancah sepak bola Indonesia, sehingga diharapkan tidak perlu adaptasi cukup lama dengan atmosfer sepak bola Indonesia, khususnya bisa segera menyatu dengan pemain tim Persib Bandung jika benar-benar didatangkan pada jendela transfer kali ini. Sebelumnya, Bruno Matos sempat memperkuat Madura United, Bayangkara FC dan Persija Jakarta sebelum bergabung dengan klub Vietnam 2021 lalu. Lalu siapa yang akan dipilih manajemen Persib Bandung untuk mengisi satu slot pemain asing yang tersisa?